Okay, Assalamualaikum. Agak meriah ya malam ni dekat ofis saya. Dia buat ada buat sukan sekolah waktu malam. Lain situasi yang lain sikit. Selalunya siang ni nak buat malam, tak boleh buat malam. And then mungkin sebab nak buat malam sebab dia orang nak ada bakar, macam they want to torch. Bakar apa lah? Saya tak tahu benda. Okay, macam tadi macam acah-acah ada larian roboh. Ingatkan ada lah larian roboh. Rupanya tiba-tiba roboh tu dipadamkan. Lepas tu tengah tu dia ada api-api. Tengah saya selitkan gambar lah. So okay, saya cuma nak share update saya terkini tentang perfume, kelas perfume. Buat masa sekarang ni saya tak dapat nak mengajar. Saya sebab saya ni sekarang ni tengah nak, saya akan jadi pelajar, pelajar kelas advance lah, untuk selama 2 bulan lah. So doakan saya sukses untuk menimba ilmu yang lebih mendalam lagi, insyaAllah. Bila saya belajar lagi banyak benda, saya akan confirm, saya akan kongsikan kepada anda semualah, kepada yang anda berminat nak belajar kelas ni. Tapi kalau anda suka, anda nak belajar sama dengan guru yang saya belajar, guru yang mengajar saya, kelas dia adalah daripada Perfumers Lab Academy. And dia, kelas tu akan dibuat di UKM. So kelas selama 2 bulan buat di UKM. Cuma macam yuran tu anda kena, anda kena terimalah dia punya maharnya, sebab amat-amatlah, pada saya amat tinggi. Namun macam mana tinggi sekalipun ni masih lagi murah, sebab kebanyakannya kelas-kelas advanced perfume ni tak ada dekat Malaysia. Semua memerlukan kita travel keluar. Yang paling dekat pun Singapore, yang mana kita tahu Singapore pun 3 kali ganda kan dia punya. 3 kali ganda ke sekarang ni? So saya tak pasti, nanti kan saya check. Okay, and then so tu saja. Ada juga yang WhatsApp saya tanya, boleh tak kelas buat secara online? Saya minta maaf banyak, kelas tak dapat buat secara online sebab kita memerlukan hidung. Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak letak hidung kat dalam skrin komputer. So sebab tu kita tak boleh nak ajar kelas online. Walaupun in the past ada juga saya cuba sekali tu je, bila macam bila saya buat sekali tu saya tengok, tapi bila tu orang duk tanya balik dekat kita, ni macam mana, ni macam mana, maksudnya anda tak dapat fully grasp the understanding ataupun pemahaman, anda tak dapat apa, tak dapat memahami sepenuhnya sebab benda ni online kan. Dia memang tak ada feel, sebab hidung tu something you have to feel, something you have to experience, baru you tahu beza bau ni dengan bau tu, beza antara bau bergamot dengan bau lemon. Kalau kita dengar macam benda ni dua-dua limau, sama je, tapi dia berbeza sebenarnya. And then itu sajalah saya. Tapi from time to time saya akan update, sebab macam kelas tu tak adalah macam terlalu pack sangat. Dia cuma cuma saya ada masa, ada saya ada komitmen lain, sebab pada masa yang sama saya tengah nak complete sama kuota doing live streaming for ni lah, for client. So saya kena kerjakan yang itu, dan sudah pasti masa untuk rehat tu tak ada. So sebab tu saya betul-betul nak nak susun balik sama jadual lah. Okay, sekian tu saja perkongsian saya. Saya sebenarnya tengah cuba ni auto framing dekat dalam handphone. Mana macam best ke? Rasa macam okey kot. Alright. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Tidak sabihim, bunga dan rimba.